Halo semuanya, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain game FIFA 23 bersama Timnas Indonesia di kompetisi Euro 2024. Jadi akhirnya episode final kompetisi Euro bakal kita mainkan hari ini dan tentu saja di final kita bertemu Inggris, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak nonton episode sebelumnya itu nonton aja dari episode 1 karena seru banget. Jangan lupa juga nonton untuk series AFC Asian Cup kita dari episode 1 juga yang sudah kita mainkan lebih dulu dibanding sebelum Euro 2024 ini. Dan ini dia perjalanan dari Timnas Indonesia beserta Inggris. Kita lihat dulu ya. Kita satu grup di grup A. Pertandingan pertama kita dengan Inggris itu kita kalah 5-2. Dan di quarter final itu Inggris ketemu Portugal, sementara Indonesia ketemu Prancis. Kayak gini skornya. Kemudian di semifinal Inggris ketemu Austria dan Indonesia ketemu Italia. Dan di final akhirnya mereka bertemu. Oke, baiklah. Dan untuk top skor sendiri, Benzema, Lili Pali, Mark Locke, Mbappe, dan juga kalau untuk dari Inggris sendiri yang paling banyak golnya itu si Raheem Sterling. Sterling sama Sancho juga sama-sama 3. Dan untuk top scorer di sini ada Sadil Ramdhani dan juga Mark Locke. Harry Kane juga 3. Jadi mudah-mudahan di episode di pertandingan final ini Lili Pali ataupun Mark Locke bisa mengungguli Benzema. Kemudian untuk asisnya Sadil bisa lebih Sadil ataupun Klopp ini bisa lebih banyak assist dibanding Harry Kane. Jadi kita langsung aja gas ke pertandingannya. Dan ini dia, saya bakal pakai jersey merah tentu saja menghadapi Inggris yang pakai jersey home-nya juga. Nah, kemudian di sini saya setting dulu untuk anthem, kita nyalakan dulu cuy. Ini dia. Oke. Dan sebentar. Oke, oh, apa nih? Oh, sorry. Itu slider gak perlu kita apa-apain. Udah on ya semua legendary 5 menit udah aman, training off aja. Competitor mode, aduh janganlah off ya competitor mode-nya. Ini aja off udah susah lah, jangan ditambah susah lagi. Sebentar audio udah off juga ini. Di sini disable ini yang banyak yang bingung juga sih. Katanya bang gimana kalau untuk anthem itu dinyalain apakah di off kan atau di on kan? Nah kalau di sini kalian ini kan tulisannya disable all music for streaming. Nah ini kalau kita off kan itu artinya dia musik streamingnya itu tidak disable, artinya dia nyala pada saat pertandingan ya, jadi nyala. Tapi kalau kalian on kan di sini, ini baru mati. Anthem itu nggak ada kalau kalian on kan ya. Jadi itu aja sih, nggak ada yang perlu di ini lagi. Dan mungkin kita langsung aja masuk ke formasi. Oke. Taktik. Kapten ini kasih ke Mark Locke aja. Taktik tentu saja saya bakal pakai fast build up. Kemudian defensifnya pakai press after position loss. Kemudian ini saya turunkan dikit. Nah kemudian juga player in the box boleh naik 1. Kemudian untuk formasi sama aja sih di sini. Nah ini dulu, aduh, Lili Pali sama Dendy aja ya, Dimas Drajat lagi nggak fit soalnya nih. Nah di sini saya mainkan Arhan dulu aja, Asnawi juga di kanan, kemudian Mark Locke juga lagi, aduh, nggak apa-apa sih ya, bawa pertama aja mainkan dia. Petinama juga nggak bisa coy. Rizky Ridho ganti dulu sama Andi Setio boleh dah. Aduh banyak pemain kita yang nggak fit ini masalahnya. Yan C, Sadil tetap kita bawa ya. Terus Padil saya bawa ini aja kayaknya. Sandi Walls. Hati nama gimana nih? Bawa aja tetap ya.
Yakob. Sadil kayaknya enggak deh dulu. Enggak usah Sadil dulu ya. Berarti nama saya bawa untuk ganti Marklock mungkin di tengah ya. Atau gini dulu lah ya, Kambuaya aja di depan dulu, Marklock di belakang. Nah, Kambuaya di sini biar lebih maksimal. Untuk center back Rizky Ridho enggak usah dibawa, atau Rahmat Irianto enggak usah dibawa nih. Nah, ini aja lah, pusing saya lihat. Oke. Now bisa jadiin RM aja dan juga Arhan LM dan Elkan Bagas saya kasih tengah ya, soalnya saya butuh tingginya dia di posisi tengah. Nah, ini Andi Setio baru nih kita mainkan di final nih. Baru banget ya, nanti Rahmat Irianto boleh masuk juga kalau misalnya pengen diganti. Atau Jordi Amat ya? Stamina boy. Jordi Amat aja saya bawa sih. Babak kedua bisa itu. Kita butuh tingginya Jordi Amat juga. Oke, ini dia. Kita langsung jegas ke pertandingannya menghadapi Inggris. 4-3-3 attack Inggris dan Declan Rice sebagai kapten. Semoga bisa menjadi juara Indonesia. Agak ini sih, agak kelelahan kita pemain kita ya. Justru malah di final ini pemain kita malah tidak tampil maksimal ya. Pemain-pemain inti pada tidak bisa maksimal mainnya karena stamina. Ini dia tim nasional Inggris yang baru saja turun dari bosnya. Indonesia mana nih? Indonesia, ayo ayo turun juga dari bosnya. Nah, keren. Ah, logonya itu lo Garuda bro, merah hitam. Bosnya merah hitam ya. Kenapa nggak dicat merah putih aja kali ya? Lebih bagus mungkin warna busnya itu. Ini dia Mark Anthony Clock. Udah masuk lapangan dan mana trofinya? Ini dia trofi Euro kita cuy. Wah, keren. Semoga menjadi milik kita malam ini nih. Dan Pali dan Dendy Sulistiawan berduet di striker mereka. Dan ini dia Harry Maguire juga, pemain bintang Inggris. Dan ada banyak sekali pemain bintang, lihat Ryan Sterling lah, Harry Kane. Sangat menakutkan. Dan ini dia timnas Indonesia, Hernando, Ari, Elkan Baget, Andi Setio, Farudin, Snawi, Marcelino Ferdinand, Arhan, Kambuaya. Baiklah, Pickford, Kyle Walker, John Stone, Ben Chilwell, Declan Rice, Bellingham, Mason Mount. Aduh, ampun. Phil Foden, wah speednya kiri kanan ini luar biasa sih. Ini dia tim nasional Inggris. Kenapa bukan Maguire yang kapten ya, atau Harry Kane? Harry Kane sih sebenarnya bagus kapten tuh. Nah, Hernando, Kitan Sulaiman di bangku cadangan, Dimas Derajat, Shane Patinama, Sandy Walsh juga, Jakob Sayuri, Edo Febiansa, Jordi Amat juga bangku cadangan. Dan ini dia line up dari timnas Indonesia. Kick-off pertama antara Inggris versus Indonesia. Semoga bisa menangkan pertandingan kali ini Indonesia. Chilwell. Waduh, ngapain dia? Elkan. Farudin Arianto, Mark Anthony Clock, Pratama Arhan. Kasih ke terlihat tuh Kambuaya. Bahaya, Mason Mount lepas dia. Berbahaya sekali Inggris. Nando Ari mampu menyelamatkan gawang Indonesia. Ed Asnawi, nice. Dendy Sulistiawan, cepat sekali Dendy. Oh, baik sekali Indonesia.
baik sekali. Boom, boom, rasakan itu Inggris. Serangan balik dari Indonesia, counter attack yang luar biasa berkat Asnawi, Dendi dan juga Ricky Kambuaya. Kita lihat tadi pergerakan dari seorang Asnawi, Mangku Alam dan juga Kambuaya. Come on. Gol pertamanya Kambuaya ini. Baiklah. Declan Rice. Oke, Elkan dibuang aja. Andy Setio. Abang ke lolos lo Sterling. Aduh, Bellingham lagi-lagi dah. Tidak terjaga dengan baik tadi. Farudin, Elkan. Andi Setio. Elkan Baget. Oke, Arhan. Banyak pemain Inggris area bertahan. Bellingham. Nice, Elkan. Good job. Aduh, Mason Mount lagi-lagi. Buset. Buang aja. Tendangan macam apa itu? Aduh, Mark Locke. Hernando. Gila, Hernando tersiksa banget jadi kiper. Asnawi Mangku Alam. Masih Asnawi. Elkan, Farudin. Oke, Pratama Arhan. Ayo Elkan Baget. Celino Ferdinand. Nice. Wah, lama. Aduh, cepat banget nih. Oke. Iya, sekarang kita counter. Goblok kan? Hernando gila. Tolol sekali tadi. Apa sih ini Sterling, bener-bener nyusahin banget. Hernando, aduh. Mohon maaf Hernando, gila. Corner terus, corner aja terus. Aman. Corner. They've created opportunities, they've created chances, but they just haven't taken any. It's been a really poor display in front of goal. Oke. Aduh, larinya ini benar-benar kayak bisa lari pemain-pemain kita. Harus sangat-sangat berhati-hati Indonesia. Mamam itu.
Stefano Lili Pali. Rasakan itu ya, Stefano Lili Pali. Terlihat kosong tadi. Senawi baik sekali. Oh nice. Harry Maguire tadi tidak melakukan intercept ya. Itu waktu Dendy umpan Lili Pali. Oke, baiklah. Stefano Lili Pali, 6 gol dari 6 match. Produktif sekali nih pemain. Oke lah. Waduh, si Sterling. Anjir. Nice Asnawi. Oke, ganti formasi lah ya. Gila babak kedua. Saya bakal pakai formasi 3-3 ini. Defend. Kita pakai 4-3-3 defend ya, teman. Saya kasih Lili Pali di tengah aja, Dendy bisa di LW kan. Sebentar. Andi Setia bisa LB. Bisa right back juga ya, nggak apa-apa sih, di right back aja dia. Nanti babak kedua baru kita ganti pemain. Oke. Ya kita ngandelin counter attack aja dulu. Waduh. 7 shot mereka. Ya, kita ngandelin counter attack. Asnawi bisa jadiin winger ini. Winger kanan nih bos, Asnawi bos. Oke. Arhan. Nice. Dendy. Corner. Oke. Jangan Lili Pali dong. Arhan aja dah. Voucher sit. Voucher. Aduh, gak ada voucher lagi. No. Tarik aja dulu belakang Dendy. Ayo guys, Kambuaya ambil posisi. Elkan, Andi Setio. Marcelino Ferdinand. Klopp. Well, the crowd is certainly not happy. Their team has been totally outplayed here. They're just being passed around far too. Oke. Sangat hati-hati Indonesia. Alah. Buaya. Erling. Mason Mount. Declan Rice. Sudah membangun serangan Inggris. Walker. Ah, anjir. Kenapa sih susah banget defense di FIFA? Dua sama. Oke, Dendy. Nice. Ayo, Dendy. Masuk tuh. Handball. Wuuu, dapat voucher. Dapat voucher kita, boy.
siapa nih pakai pemain? Oh iya, oh Sancho masuk tuh. Siapa yang kita masukkan ya? Ini dulu lah ya, turun dulu lah Asnawi. Yakob boleh masuk dah. Eh, Witan dulu dah ya. Witan aja dah. Patinama boleh ganti Marklock dulu. Ya udah habis stamina-nya masalahnya Marklock. Oke. Okay. Dan eksekutor penalti kasih Lili Pali aja. Kali ini. Ayo, masuk dong. Kanan atas seperti biasa. Boom. Stefano Lili Pali. 3-2. Ayo dong, ayo dong. Dan dia bagus juga saya notice tadi di kiri dia. Oke lah. Hati-hati Indonesia. Nice, dipotong aja tadi. Marklock, Elkan Bagot, Farid. Wish. Ah, kenapa sih? Masalahnya jangan kasih mereka sekali serang, Pak. Ini bahaya banget masalahnya itu. Buang aja, buang aja. Tuh kan. Ini berawal dari kesalahannya ini tadi ya, aduh. Mereka sekali nyerang itu bisa gol. Makanya kalau bolanya lepas dari kita itu bahaya banget. Capek-capek tadi dapat voucher penalti. Oke, peti nama. Ush, hati Indonesia. Oke, Elkan. Pertama Arhan. Baiklah, kita offset dong itu. Oke, baik sekali. Ya, sekali lagi bang. Aduh. No. Bahaya. Bahaya, 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 bahaya. Jual. Nice, Fordin. Dapat, dapat. Ah. Kesel banget saya. Bentar ya, ganti pemain juga dulu ya. Aduh, Fordin kartu kuning. Saya masukin Jordi Amat. Kemudian di sini mainkan si Sandy Walls. Mungkin Arhan juga kita ganti aja sama Edo. Oke. Okay. Angkat aja tuh Sterling, angkat dia, angkat dia. Harry Kane diganti sama Abraham. Waduh. Pemain muda nih masuk.
kebaca dong antum. Hah. Berarti nama, come on. Go 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 go. 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 No, Witan. No way. Aduh. Ya, ya dud, yang bagus Lili Pali sih. Padahal enggak apa-apa. Ah, Witan woi, peluang emas tadi itu woi. Es, apa sih? Aduh. Aman Hernando. Wah. Extra time, Pak. Anjir Witan itu kalau gol tadi udah selesai gitu juara loh. Tau gitu mending Shane Patinama aja tadi yang syuting. Astaga. Ya kita kalah posisi tapi jumlah shot dari mereka tinggi banget cuy. Oke, Bellingham. Edo dapat. Jordi Amat. Walsh. Andy Walsh. Witan Sulaiman. Nah, ya Witan. Masuk. Oh. Stefano Lili Pali. Come on. Apakah bisa Indonesia menang nih? Ya kita di posisi sekarang ini bagus banget ya. Pertama back baru masuk Sandy Walsh, kemudian juga si Patinama juga kan, Shane, kemudian di kanan itu Witan juga masih, yang sisi kanan ini masih seger-seger semua. Kalau di kiri cuman Edo doang sih. Selebihnya tuh Dendy sudah kelelahan juga. Lili Pali. Pali mencatatkan namanya. Papan skor Abraham. Nah ini Hurricane udah gak ada nih harusnya. Jack Grealish. Bahaya juga nih. Waduh. Ah bangke. Memang bener-bener. Flashing. Goblok banget sih defense-nya ah. Kecoh mulu dah dari tadi. Agak di blok lagi. Edo. Walker. Ah. Dapat. Sambuaya. Dendy. Lama. Ah. Tidak. Kan. Nice. Aduh, habis it. It habis. Ya. Masa adu penalti sih. Ya ampun, gitu kalau nyetak gol langsung dibalas sama Inggris. Tuh 12 shot sudah mereka. Ini udah gak bisa ganti pemain gak ya? Dendy mungkin harus kita ganti nih. Iya, Yakob aja yang masuk ya.
5 derajat bisa, aduh. Atau Yakob di camp ya? Ah, gak bisa kayaknya Yakob di camp. Kalau Dimas Drive masih bisa masuk gak sih? Wah, habis sudah. Eh, Yakob aja udah masuk. Kita butuh pelari juga di sisi kiri. Sandi. Elkan Bagat. Oke, Jordi Amat. Edo. Hati-hati kamu. Marcelino Ferdinand. Dan Patinama. Nice. Aduh. Pickford. Garing dia aja loh doi. Oh, Hernando nice, gila. Ah, Witan nice. Oke, okay, oke, okay, oke. Serangan balik, serangan balik. Witan Sulaiman, stamina tuh masih full itu Witan. No! Lah, lah, kok jungkir balik antum? Ah. Dapat Yakob. Alah, Sita out lagi. Gua ya. Satu serangan lah ya. Bisa sit. Satu serangan sit. Yo. Nah, dapat. Aduh, penalti. Begini crossing aja tadi, siapa tuh dapat voucher kan? Aduh, penalti. Oh, Lili Pali udah hat-trick ternyata, bro. Mana jelek-jelek semua lagi. Penaltinya ah. Sami Abraham. Ah, duh. Gemeteran loh saya ini, gemeteran. Yes. Sancho. Oh, oke. Sayuri. Nice. Kanan aja terus ya, kanan aja bodo amat. Declan Rice. Aduh, tinggi banget ini pasti. Oh, tengah lu. Kurang ajar dia. Danny Walls. Ya, tiang. Nah. Ada harapan ini, Pak. Dan Sulaiman. Masuk. Yes. Nah, tepis-tepis Hernando. Tepis-tepis. Bisa yo, bisa yo, ini bisa. Walker. Bagus sekali. Wah. Kanan terus. Gila. Hernando Ari, bro. Indonesia, bro, menang Euro.
Gokil. Bisa lah ya, next series Piala Dunia gas. Ini dia trofi Euro 2024 menjadi milik Indonesia dan kapten ke-11 bakal mengangkat trofinya, si Jordi Amat. Penalti. Fantastic stuff. There's always the element of chance in a cup competition, but my goodness, they've taken the rough with the smooth, and now they savor the moment. Ya, akhirnya kerja keras Indonesia membuahkan hasil, guys. Walaupun akhirnya menghadapi Inggris ini sangat-sangat menyebalkan ya, kayak itu mereka kalau udah nyerang kayak udah fix 90% gol. Passing-passingnya itu OP sekali. Wah. UEFA Euro Champions. Yay. Oke, kita lihat dulu advance. Nah, kita lihat ya, kita kalah shot tapi possession kita menang, soalnya kita memang lama sering banget main possession, dan Inggris ini nggak terlalu lama megang bola, langsung melakukan tekanan ya ke arah gawang Indonesia, nggak pakai lama mereka. Dan man of the match di sini adalah Sterling, ternyata 2 assist. Dele Alli walaupun cetak 3 gol tapi tidak menjadi pemain man of the match untuk pertandingan kali ini. Dan kita advance saja. Ini dia hasilnya, Indonesia menang dan juga top scorer Lili Pali dengan 8 gol. Wah, top scorer. Dan juga top assist Dendy ternyata. Aduh, ada Sterling juga sih, sama-sama 4, tapi karena kita yang menang jadi Dendy lah jadi top scorer. Jadi itu aja mungkin ya. Luar biasa sekali pertandingannya, seru banget pastinya. Dan kita bakal bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tentu saja juga bakal Timnas Indonesia series Piala Dunianya bakal saya bikin secepatnya. Jadi ditunggu aja. Thank you banget buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like videonya dan di share juga. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Thank you dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.